meletakkan bagian terluar terlebih dahulu. Halo Akademia, ketemu lagi ya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu merangkai. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahan-bahannya. Sekarang yang pertama kali kita pegang adalah gabus dan kotak. Kotak ini berfungsi sebagai pot atau wadah untuk tempat mereka berpijak. Jadi, pertama-tama kita lihat gabusnya diukur dulu dengan ukuran dari kardus atau kotaknya. Kita tandain. Kemudian kita potong. Ada sedikit berbeda. Kebetulan kalau untuk gabus kayaknya akan lebih mudah kalau pakai pisau. Tapi saya pakai tangan karena saya kuat. Oke, ini kita taruh di dalam kotaknya. Jangan kelihatan ya, jangan munjung-munjung keluar gitu, biar rapi. Nah, tahap kedua setelah kita memanaskan ini, kita akan menempelkan sumpitnya ke coklat-coklatnya. Karena tadi kan kita sudah buat atau kita sudah lihat seperti apa rancangan atau desain dari buket coklat ini. Jadi kita harus ngikutin, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jangan sampai ketika kita menempel semuanya ukurannya pendek atau terlalu tinggi, terlalu jauh atau terlalu pendek ya. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan rancangannya. Ada berapa yang tinggi, ada berapa yang sedang, ada berapa juga yang rendah. Jadi kita langsung aja ya, dilem di belakangnya. Oke, hati-hati ya. Kemudian kita tempelkan. Untuk lem tembak sendiri nggak akan butuh waktu lama ya untuk kering. Jadi kita tinggal sebentar aja udah langsung kering. Kita harus cepat-cepat makanya Akademia. Nggak boleh ditinggal terlalu lama. Lagi. Kita buat seperti ini sesuai dengan rancangan yang telah kita buat di awal. Dan kalau bisa diperhatikan ya Akademia, biar seragam gitu. Kalau tadi saya kayak nggak ada yang salah, yang satu di atas wafernya, satu di bawah. Jadi ini menurut saya dibuka juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut salah. Yang namanya prakarya itu kita explore apa-apa saja menurut kita nyaman, menurut kita loh ya. Karena namanya prakarya itu berkaitan erat dengan taste atau selera masing-masing. Kita nggak bisa maksain. Kalau menurut Akademia, ih Tia jelek kali kok kayak gitu, gimana kalau horizontal? Nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya sesuai dengan selera masing-masing dan desain masing-masing. Jadi ingat ya Akademia, dalam berkarya itu nggak ada salah, nggak ada benar. Semuanya benar maksudnya. Oke, saya sudah buat dengan sekejap mata, tadang, sulap. Oke. Nah, memang kalau untuk kayak ini, saya tidak kasih tongkat-tongkat karena nanti saya akan hias di bagian bawah-bawahnya untuk menutupi area-area yang masih kosong ya. Oh iya Akademia, hampir lupa. Jadi kotak ini kebetulan sudah bagus ya bentuknya. Kalau memang Akademia itu bikin sendiri dan kayaknya menjelek banget deh. Atau mungkin bagusnya mendingan ditutup pakai kertas polos atau mungkin kertas kado, silakan. Silakan disesuaikan. Kalau misalnya saya sarankan memang pilih warna-warna yang netral dan match dengan kertas tisu juga dengan pita dan coklat-coklatnya ya. Oke, setelah tadi kita taruh ini, kita rangkai akademinya. Kita lihat mana-mana aja yang jadi bagian-bagian di bagian luar. Jadi, untuk merangkai coklat ini, kita perlu meletakkan bagian terluar terlebih dahulu ya. Kemudian kita taruh bagian tengahnya. Bagian yang tengah itu biasa adalah bagian yang paling tinggi. Cara melihat tingginya. Wow. Tuh kan, kelihatan kan ada yang lebih tinggi. Sip, kita taruh di bagian tengah belakang.
Dan karena ini gabus, sebetulnya tingginya masih bisa disesuaikan sih ya. Nggak se-strik itu juga. Jatuh. Semudah itu akademia. Jadi nggak perlu beli-beli di luar, kita buat sendiri aja. Apalagi kalau kita mau kasih sama seseorang yang kita cintai seperti ayahanda, ibunda ya. Pasti senang banget deh kalau misalnya dikasih ini, tapi agak berlebihan sih kayak ngasih kayak gini. Terus pakai puisi-puisi nggak perlu ya. Terus ini. Oke. Dipastikan semuanya kelihatan ya. Wah, satu belum masuk. Saya salah perhitungan. Ini fleksibel sekali untuk dipindah-pindah, jadi nggak usah takut bereksperimen. Kalau saya dulu pertama kali banget bikin-bikin kayak gini tuh jelas trial and error-nya banyak. Karena kalau kita nggak trial and error, kita nggak tahu mana yang jadi kelebihan kita, atau mungkin mana yang bagus, mana yang jelek. Oke, ini sudah. Kemudian, karena di sini masih ada ruang kosong ya, saya masukin di dalam. Biar kelihatannya penuh, dikiranya ini satu kotak penuh, padahal ketipu, cuma di atasnya doang. Tampak penuh bukan? Oke. Kalau mau ditambah lagi juga boleh, tapi menurut saya sudah cukup. Bagaimana akademia? Sudah jelas ya tentang cara merangkai ini. Ini cara merangkai yang paling simple. Saya punya segudang tips tentang merangkai coklat ini, tapi itu nanti di video-video saya berikutnya ya. Oke, selanjutnya jatuh lagi. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke tahapan membungkus menjadi jauh lebih indah dan lebih menarik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya.